Di video ini merekam aksi nekat dari mobil pribadi yang mengekor di belakang ambulans ini, guys. Kejadian bermula ketika mobil ambulans ini sedang melintasi salah satu jalan di daerah Surabaya untuk mengantar dua korban laka lantas menuju rumah sakit Dr. Sutomo. Berhubung kondisi trafik di jalan ini mengalami kemacetan dan tepat di hari itu ada ambulans yang sedang melintasi jalan ini, akhirnya momen ini pun dimanfaatkan oleh salah satu mobil pribadi yang mengekor kepada ambulans ini, guys. Si mobil yang mengekor itu pun terus-menerus membunyikan klakson mobilnya di belakang ambulans ini. Akhirnya perbuatan itu pun membuat sang sopir ambulans ini mulai geram karena tingkah laku dari mobil yang mengekor itu, guys. Sang sopir ambulans ini akhirnya keluar dari ambulans untuk menghampiri mobil yang terus-menerus mengekorinya. Di sini si sopir ambulans terlihat kesal kepada pengemudi mobil yang mengekor ini. Bukan tanpa alasan si sopir ambulans ini menjadi kesal, sebab banyak sekali kasus kendaraan di luar kendaraan escorting yang menabrak bagian belakang ambulans, lalu kendaraan yang menabrak itu pun langsung pergi tanpa mempertanggungjawabkan akibat kelakuannya tersebut nih, guys.